Setelah 5 hari di Laos, ya kan, 800 km inilah traffic light pertama gua. Dan traffic light-nya nggak nyala. Asli kayak orang linglung aku sini. Hijau kah ini? Hijau kan aja lah ya kan. Maju kalian nih, gua tengok. Maju lah gua. Selama ini, aku selalu mengajak kalian menikmati pemandangan dari atas motor. Tapi pagi ini dari Vang Vieng, kita menggunakan adrenalin. Makin awal nih, makin lama nih. Waduh, beresiko sekali. Gak usah lah ya kan ya. Gas gak nih? Gas gak nih netizen nih? Gas! Lagi bro. Oh parah sih. Kalau kalian lihat di video biasa aja memang. Ah, enggak lah. Parah-parah. Emang keren kali tempatnya emang. Terbalik. Ini ke desa. Desa mana ini? Wih, jauh nih, Wak. Gak tahu nih mana nih. Ah, malah. Tembusnya jauh. Dan ini terus menanjak, Wak. Nggak ada turunnya, boy. Enggak lah. Jalan kita masih jauh, guys. Beda cerita. Kalau kita memang mainnya khusus ini aja, geng. Oke. Oke, kita turun. Ini turun nggak tahu aku nih.
bakal aman atau tidak. Aman lah ya kan. Penting berdiri aja, soalnya kalau duduk makin susah. Tapi kadang pun berdiri juga lebih berisiko. Ya Allah. Karena kalau misalnya ketemu tanah yang memang betul-betul slip, jatuh langsung, Pak. Oke. Ini lagu naik tadi. Aku yakin kalian ngeliat di video datar aja nih. Nyatanya enggak, guys. Bisa aku bilang ini tanjakannya kayak 30 derajat gitulah. Cuman kalau kondisinya tanahnya licin, ngap-ngapan juga. Enak lah dia bagi olin ni, Pak. Kemarin baru setting di Thailand. Yang setting olin expert langsung. Depan belakang setting sama dia. Bilang aku mainnya dual spot. Oh, itu olinnya kadang off-road, kadang on-road. Makanya dia settingnya medium, ya. Ini kampungnya pelan-pelan kita. Bukan kampung kita nih. Jangan sok preman-preman. Kan? Ayo, masih jauh lagi nih. That was not good. Shit. Explore. Kalau kalian main Klaus, jangan heran kalian dengan pemandangan seperti ini. Makanya harus hati-hati juga, guys. Kadang mereka tidur lagi di jalan ini. Nah, ini pun sama ya licinnya kayak tadi nih. Sudah balik, Pak. Cuci muka dulu boleh lah ya kan. Aku nggak tahu mau kemana nih. Aku ikut aja map ini. Geser sedikit, guys. Mirip-mirip Indonesia ya. Aduh, roadblock. Aduh. Izin bang. Sebisanya kalian. Izin bang. Tembus bang. Tuh di kanan udah sampai harusnya.
Iya, tutup tapi Wak. Apa kita lanjut? Sedap. Warlap, segan awak segan. Gas lagi. Licin kali Wak. Kemana ini Wak? Tengok peta. Oh, buntu ternyata. Tak apa, kita gas. Hei. Main-main dulu kampung orang kita ini. Apa tuh berisik-berisik? Oh, ini kerbau pula. Aku kalau kerbau ini takut juga aku. Tajam juga tanduknya, Wak. Di sini aku hampir diseruduk sama kerbau. Dan di depan hanya ada jalan buntu dan pos militer. Aku hanya punya dua pilihan, antara melapor ke pos militer atau balik lagi ke arah kerbau tersebut. Wih, kok heran? Ih, Mak. Mau dikejar. Kem tentara apa mana nih? Buntu, Wak, buntu. Ngeri kali aku naik kerbau yang satu ini, Wak. Masuk dulu. Oh, tanduknya aku tadi, ah. Baliklah aku. Kali-kali. Kok lari bro? Aku apa-apa lo? Kalau licin-licin begini, tanah merah begini, pilih yang ada airnya katanya. Gitu kata Abang Darius kemarin. Yang ada airnya lebih ada traksinya. Begini ya. Begitu. Begitulah kata pemula, guys. Pemula ini. Oh begini. Mana ini pun nggak tahu nih. Nggak ada di map ini. Ikut aja tuk-tuk ini. Tuk-tuk ini sliding ya. Sliding dia. Oh, tembus juga ini. Kayaknya ya. Apa nih? Predictable kali ya. Tidak bisa direm, guys. Mari kita explore saja nih, guys.
sekali guys. Hey, tempat pembuangan sampah bah. Mantap. Kan tembusan betul gue bilang. Woi. Seru sekali. Buntu kah? Tar. Jatuh guys, jatuh. Nggak tahu gue di mana ini. Iya buntu. Buntu ternyata guys. Bagus padahal. Anjing-anjing tadi. Apa-apa. Mau kejar lah, kejar lah. Setelah 2 jam cari angin di Fang Vieng, mengelilingi kampung yang ada di sini, aku balik dulu ke hotel untuk persiapan melanjutkan perjalanan ke arah selatan, yaitu ibu kota Laos, Vientiane. Oke guys, ini kita cabut dari Phang Vieng yang menuju Vientiane. Vientiane itu sekitar 4 jam dari sini, dekat kok. Ini udah siang, apa-apa aku siang karena tadi aku pagi explore di Phang Vieng ini. Mungkin sore lah kita nyampe. Oke, let's go. Lewat. Perjalanan menuju Vientiane relatif flat dengan aspal yang sedikit rusak dan juga berdebu. Apa nih rame-rame nih?
Anji. Oh, menjala, Wak. Google Maps dari tadi mencoba mengarahkan aku melalui tol. Aku pikir emang kayak di Malaysia. Dan ternyata di Laos tidak bisa motoran di tol. Gak bisa ternyata. Kirain bisa masuk tol Laos ya. Lihat mana aku nih. Road 13 aja lah tetap. Cangkal yang nyawa. Seperti yang gue bilang tadi, Laos udah masuk musim hujan nih. Dan sini katanya kalau hujan main-main, wah padai sekalian. Setelah 5 hari di Laos ya kan, 800 km, inilah traffic light pertama ku. Dan traffic lightnya gak nyala. Asli kayak orang linglung aku sini. Ini ibu kotanya, Pak. Tapi kayak enggak ibu kota rasaku. Asli linglung aku di sini. Ini aku mau ke McD atau KFC gitu. KFC. Ini KFC satu-satunya ada di Vientiane, geng. McD enggak ada sama sekali. Hijau kah ini? Hijau kan aja lah ya kan. Maju kalian nih, gue tengok. Maju lah aku. Mana KFC-nya, brother? Epic kali. Apa jadi itu? LO. Agak mau bingung, memang tak ada di sini KFC, geng. Tapi LO namanya. That's new. Okay. Tapi KFC banget nih tampilannya, geng. Tahu lah ya kan, makan dulu lah aku. Lama aku gak makan yang pasti-pasti nih. Selama ini aku makan vegetarian lah soalnya. Belakangan aku tahu kalau di Laos tidak ada McD ataupun KFC. Bahkan minimarket saja langkanya minta ampun, Wak. Hey guys, aku ditolak keluar Laos. Nggak tahu aku kenapa. Aku tanya pun kenapa, dia jawab kenapa. Bingung aku jadinya. Nah ini aku masih linglung nih, mau kemana nih. Antara mau ke utara balik ke tempat aku masuk, atau ke selatan mencoba border yang horor itu lagi. Nggak tahu lah, masih dipertimbangkan lah.